السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارمسا رحمكم الله. di antara kemuliaan umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun usianya pendek-pendek dibanding umat-umat terdahulu yang ratusan tahun bahkan Nabi Musa dakwahnya saja Nabi Nuh ratusan tahun 950 tahun umat Nabi Muhammad itu pendek-pendek umurnya namun dianugerahi sebuah amalan hati yaitu niat dengan niat maka seseorang akan mendapatkan pahala sesuai yang diniatkan misalkan nanti malam ingin sholat tahajud ternyata dia tidak bisa bangun maka sudah mendapat pahala orang yang duduk di masjid kemudian dia berniat i'tikaf dia mendapatkan pahala i'tikaf niat menunggu sholat jamaah dia juga mendapatkan pahalanya niat menghindari menghindarkan diri dari maksiat dari dosa juga mendapatkan pahalanya itu demikian juga dengan niat misalkan untuk mencari ilmu mendengarkan ceramah tafakur dan lain sebagainya mendapatkan pahala dari apa yang ia niatkan sehingga niatul mukmini khairun min amalihi niat seorang mukmin orang yang beriman seperti kita itu lebih utama dibanding amalnya hadis riwayat Imam al baihaqi Jadi demikian penting, demikian besar peran niat dan niat itu adanya di dalam hati. Kemudian para ulama, para guru kita mengajari untuk talafut bin niat, yaitu melafalkan niat agar hati terdekte, terbimbing dengan lisan kita. Nah, ketika seseorang misalkan pada hari Senin atau hari Kamis dia ingin berpuasa, maka boleh melafalkan niat sebagaimana yang nanti akan kita sampaikan. Jadi, akan mendapatkan pahala berlipat. Namun, sebelumnya manfaat fadilah agung dari puasa di hari Kamis maupun di hari Senin itu adalah puasa yang selalu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Imam Tirmizi dan Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, kana an sallallahu alaihi wasallam yataharrasu maal itsnaini wal khamis. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga puasa Senin Kamis. Fadilah lain berpuasa pada dua hari tersebut baik itu hari Seninnya atau hari Kamisnya adalah hari Senin dan Kamis ini merupakan hari distorkannya amal manusia jadi dicatat oleh para malaikat kemudian distorkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengapa beliau selalu berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Beliau jawab, Inna amal ibadi yaumal isnaini wa yaumal komisi sesungguhnya amal-amal hamba tung itu disampaikan dilaporkan yaumal isnain pada hari Senin, wa yaumal komisi dan pada hari kamis. Beliau dalam hadis yang lain juga bersabda tung aro yaumal isnaini wal wa wa dilaporkan atau disampaikan pada hari Senin dan Kamis fauhibbu ayyu amali wa ana imun dan aku senang amalku dilaporkan sementara aku dalam keadaan puasa hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi Lalu manfaat lain pada Senin dan Kamis adalah puasa hari di mana Allah membuka pintu surga. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis tuftahu abwaabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamisi fa yufaru likulli 'abdin la yusyriku billahi shay'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syakhna'u Sesungguhnya pintu-pintu surga dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Semua dosa hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu akan diampuni. Kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya terdapat kebencian dan perpecahan. Lebih lanjut hari Senin adalah merupakan hari kelahiran dan kewafatan Baginda Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah ditanya, "Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wasuila an Soal puasa pada hari Senin beliau menjawab pada hari itu aku dilahirkan dan wahyu diturunkan kepadaku Hadis riwayat Imam Muslim Demikian adalah manfaat faubillah agung dari puasa Senin dan Kamis Terlebih-lebih jika dilakukan pada bulan Rojab Khudjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ikhya Ulumuddin Beliau berkata, Shawmu yawmin min syahri haromin, Afdolu min salatina min gairihi Wa shawmu yawmin min ramadana Afdolu min salatina min syahri haromin. satu hari berpuasa pada bulan haram, bulan haram ada empat, yaitu Dhul Qodjah, Dhul Qodah, Muharram, dan Rojab lebih utama dibanding dengan berpuasa 30 hari pada bulan selainnya dan satu hari berpuasa pada bulan Ramadan lebih utama dibanding 30 hari berpuasa pada bulan haram nah sekarang kita akan belajar bagaimana cara niat puasa hari Kamis hari Senin di bulan Rojab disertai dengan latin dan terjemahannya sebagaimana yang diminta oleh sebagian pemirsa untuk menyertakan latinnya puasa pada hari Kamis di bulan Rojab Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu Soma syahri rojaba Wa soma yawmil khamisi Lillahi ta'ala Nawaitu shawma syahri rojaba wa shawma yaumil khamisi lillahi ta'ala Nawaitu shawma syahri rojaba wa shawma yaumil khamisi lillahi ta'ala Aku niat puasa bulan rojab dan puasa hari Kamis karena Allah yang Maha Luhur. Kita ulang lagi: "Nawa itu soma rojaba wa soma yaumil khamisi lillahi ta'ala." Nawa itu soma rojaba wa soma yaumil khamisi lillahi ta'ala. Aku niat puasa bulan rojab dan puasa hari Kamis karena Allah yang maha luhur. Bisa juga dibalik, ditukar tempatnya. Jadi saya niat puasa hari Kamis dan puasa rojab seperti ini, ya dibalik. Hari Kamisnya didahulukan, bulan rojab di nomor dua kan? Shauma yaumil khamisi wa shauma syahri Rajab lillahi ta'ala. Nawaitu shauma yaumil khamisi wa shauma syahri Rajab ta'ala. Aku niat puasa hari Kamis dan puasa bulan Rajab karena Allah yang maha luhur. Kalau harinya hari Senin maka Nawaitu soma yaumil isnaini Jadi kamis diganti isnen Nawaitu soma yaumil isnaini Wa shoma syahri rojaba lillahi ta'ala Para pemirsa, demikian lafal niat puasa Senin Kemis. Semoga bermanfaat. Mohon dimaafkan atas kesalahan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.